Ning aja semelang, anak-anak itu akan menyerap sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan minat mereka. Terbukti kaya Mas Leo iki mau, sing diminati nggon nyanyiane diapalke, sing diminati nggon tokohe diapalke, sing nggon kaya ngene ora digagas wong mereka memang tidak tertarik dan bukan itu bukan masuk pada ranah usianya, memorinya. Lah iki dinggo konsumsi sing sepuh-sepuh. Contoh lakon wayang kulit di ngono pret. Mulan wayang kulit kaya saya sadis. Bratayuda ku nak nyeritake mateni mungsuh ngeri. Nyeritake mateni Sengkuni dibeset kulite dipoteng-poteng balunge ta. Wah, wis pokoke lebih kejam daripada mutilasi lho kuwi. Kuwi matine Sengkuni nek nggon cerita Mahabharata. Lah, ala becik pancen kuwi dongeng, kuwi cerita. Ana cerita apik tok ora dadi cerita, tegese listrik murup kuwi mergo ana arus plus dan minus. Nek nek plus kabeh ya ora dadi listrik, minus kabeh ya ora dadi listrik. Mula jenenge cerita isane murup supaya bisa memberi pertimbangan, karena ada baik ada buruk, diceritakan, dihamparkan di hadapan khalayak. Lah khalayak nanti yang akan memilih. Nah, selama kita menyajikan sebagai bentuk cerita, itu merupakan satu bagian dari menggelar realita. Beda nek pancen awake dhewe mung menyajikan kesenian sing vulgar, menyajikan kesenian sing kebak pisuan, kebak porno dan sebagainya, itu lain lagi. Ning nek menceritakan hal-hal buruk itu memang dunia. Kuwi nek nggon cerita ngono, filme ya ngono, ada menceritakan hal baik dan buruk supaya menjadi pilihan, ngono lho, Pret. Oh ya wes lek ya syukur nek no. Hadi nek cerita ngene iki ngono ndak darak ya aja-aja. Ora perkara do kepengin wong kuwi wis dewasa dhewe-dhewe iso milih kok. Ngono ya. Iya lek. Nah kuwi ngono. Awel lek aku ora suwe lek. Ora suwe ngopo? Aku ndang arep tril-trilan lek. Kowe melu tril to? Aku melu klepe Pak Hardi, klep tril obeng Bekonang. Jos. Pak Hardi ku ya sok ngetril lek awak kuwi nek ngetril jempinge wong nglumpati omah lek. Apa iya? Mah dorok. Wah, dari Pak Hardi ngamu ngetril barang kuwi lek wambak ngono kuwi pokoke kegiatane nyepiyai anggere kegiatane akeh, srawunge akeh dadi sukses lek. Ngono mula kowe ya ngono. Kowe ya kudu srawungmu sing akeh ben uripmu berkembang. Nek srawungmu ra akeh ya ora berkembang. Mula wingi kaya Mas Gilang, Mbak Lina berdua nanti setelah berumah tangga nanti akan semakin dewasa, pekerjaannya pun juga akan semakin matang dan insya Allah nanti juga akan semakin sukses lek. CV-nya juga makin berkembang ya. Isih nom nyatane sudah menjadi seorang direktur Mbak Linawi, direktur CV Karya Putra. Itu artinya walaupun masih muda sudah berprestasi. Itu bukti bahwa generasi muda tidak semuanya buruk. Ada ya generasi muda yang berprestasi, yang mana itu harus dikembangkan. Ngono ya. Kok kowe mendem? Ah iya iki dalam rangka menghidupi ekonomi kecil lah lek. Kok menghidupi ekonomi kecil? Ah ana ora mendem sing dodol ciura payu. Ah mesake. Mas aku pernah. Pumpung iki neng gudange lek. Ngono. Ya wis nek ngono ya wis. Iki aku butuh hiburan tenan, berarti aja mung ngene lek ben komplit. Iki rak nggone Pak Somad syukuran. Iki nanggap dangdut lek. Ngono. Artis pirang-pirang ibu artis ibu kota ditokne kabeh engko saiki ayo ngono wae lek. Nonton rene karo ngombe ngematke panggung gone Pak Somad. Oh ya nek ngono ya Pret yo. Saiki ya kagel mulai ku ndak selat-selat ya. Yo 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 yo. Iki digawa iki. Oh ya, gawa ya. Thank you.
Selamat malam. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Selamat datang di acara tasyakuran Bapak Somad, artis lokal dan internasional akan menghibur Anda semuanya. Baiklah, untuk kesempatan pertama, mohon maaf ki MC-ne wit biyen wis 18 tahun serak ramari-mari. Gerok tur sariawan. Penyakit kok ciri khas. Langsung akan saya panggil yang pertama, artis dari ibu kota, inilah dia Bung Komara, mari-mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bekunang? Polokarto? Iya, luar biasa sekali. Terima kasih, saya Bung Komara, mari-mari. Diberi kesempatan untuk ikut memeriahkan pada acara malam hari ini. Tentu saja tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada calon mempelai berdua, Mbak Lina dan juga Mas Gilang ya. Semoga selamat di dalam menempuh hidup baru, sukses dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tercapai yang menjadi cita-citanya. Amin. Iya, baiklah. Lagu saya ya. Yang berjudul dol. Wah, ekonya panjang sekali. Kal. Hati-hati yang dipagar, gar. Banyak paku jangan kecantol, can. Saya ngomong harus hati-hati. Sebab kata orang Jawa, ora apik ap. Us. Iya. Ora utut yo kecut to, Mas. Iya. Dire wangi kaya ngene ya supaya iso tuku udut to. Iya. Kita akan senantiasa mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kegotong royongan, persaudaraan, persahabatan. Maka akan saya persembahkan satu lagu yang berjudul Sahabat. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jia. Tapi di pintu penjara, si teman tiada. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Thank you.
saudara. Itu hanya mungkin bila diantar iman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, itulah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman dari dunia sampai surga. Semuanya masih ada teman artis yang lain yang akan menghibur Anda, maka Bung Komara mari cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita nikmati persembahan lagu dari Bung Komara mari. Biyen yo kok kayak anciu tenan kok mas mulai tadi gelok cersariawan pengen ngeces terus.